Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti Renungan Harian Katolik edisi hari ini, Kamis tanggal 8 September 2022. Marilah kita mendengarkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Terpujilah Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Judul renungan kita kali ini